tolong jaga keselamatan, apa, kenyamanan juga di jalan. Kita hormati yang lain karena kita bukan yang ugal-ugalan. Kita hanya melawai. Habis itu Antasari kita lurus terus sampai lewat flyover kita ke bawah. Jangan yang ambil kanan ya, karena itu masuk tol ya. Hai di gembira. Definisi pekerjaan sesuai hobi. Habis ikut Indonesia Cup Meeting nih 2022 tanggal 23. Acaranya seru dan mantap. Hampir ada 300 peserta, Bos. Mantap pokoknya, seru. Bisa meramaikan hasanah jalanan untuk motor cup. Mantap. Halo cuy, gue Oki Adam dan gue udah ikutan acara Indo Cup Meeting yang pertama. Gue ikut dari riding sampai di venue. Dari ridingnya seru banget sampai venue, cuacanya cerah, ketemu teman-teman dari Lampung, dari wah banyak deh teman-teman semuanya. Gue ngerasa ini kayak ajang silaturahmi yang keren dan intimate. Ada MC-nya masih it juga yang lebih keren, ada banyak hadiah. Well, ini harus sering-sering terjadi dan ayo dong support. Ada teman-teman custom plan juga, pokoknya keren deh.
pokoknya harus ada lagi dan mungkin bisa di kota kalian. Tungguin aja dan support terus. Thank you Naik Motor, thank you semua yang udah support. Gue Oki Adam, terima kasih. Peace out. Dadah. Acaranya keren, mendekatkan yang jauh. Cuman tadi terlalu pagi terus sama terlalu cepat pulang anak-anaknya. Alhamdulillah akhirnya acara Indonesia Cup Meeting tahun ini bisa kita selenggarakan dengan lancar. Dan mungkin tadi ada sekitar 400 sampai 500 cup itu sih ya, datang dari Palembang, dari Lampung, dari Tasikmalaya dan kota-kota Jawa lainnya dan termasuk di sekitar Jakarta. Terima kasih buat teman-teman yang ikut acara Indonesia Cup Meeting 2022, yang udah ikut riding gembiranya, yang udah ikut ngangon bebeknya, antusias teman-temannya semuanya, alhamdulillah positif. Semoga kita bakalan ketemu lagi tahun depan dan semoga kita akan lebih meriah ya Cang ya. Kalau ada kesalahan dari gua, dari kita semua. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Bye bye. Sampai jumpa di Indonesia Cup Meeting 2023. 2023.